Sobat Kairos, renungan hari ini dari Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan, pertemanan di masa kanak-kanak sangat indah. Ada banyak yang bisa dilakukan, dan ada juga khayalan idealistis. Ketika bertengkar dengan teman, sering kedengaran ungkapan, "Nanti ku kasih tahu ke ayahku, biar dimarahi kau." "Aku juga ku kasih tahu nanti ke ayahku, biar dipukulnya bapakmu." Padahal ayahnya sudah sakit-sakitan loh. Tetapi dia yakin bisa mengalahkan ayah temannya. Keyakinan seorang anak kepada ayahnya. Sobat Kairos, renungan kali ini adalah kebanggaan seorang beriman kepada Tuhan. Walau singkat, namun pemazmur di sini menawarkan cakrawala beriman yang luas, menjangkau perjalanan panjang manusia yang pasti banyak dinamikanya. Sebab dia memperbandingkan mau memilih orang terpandang di dunia ini atau Tuhan menjadi andalan dan harapan. Orang beriman bukan seperti anak yang tidak tahu keadaan ayah sesungguhnya, tidak mampu melawan ayah temannya. Orang beriman sungguh tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa membuka mata orang-orang, berarti banyak orang-orang buta, peduli dan pengasih, dan tegas menegakkan keadilan. Lebih lengkap, dia katakan, menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, tetap setia untuk selama-lamanya, menegakkan keadilan, memberi roti, membebaskan orang-orang. Tuhan membuka mata orang-orang buta, menegakkan orang yang tertunduk, mengasihi orang-orang benar, menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkan. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Dia raja untuk selama-lamanya, turun temurun. Karena itu, berbahagialah siapapun yang menaruh harapan kepadanya. Beda dengan orang yang mengandalkan dan percaya kepada para bangsawan atau kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan, sebab nyawanya akan melayang dan kembali ke tanah, dan akan lenyaplah maksud-maksudnya. Padahal sekarang ini tidak sedikit orang mengandalkan yang bersifat sementara. Ada pula mengandalkan kekuatan fisik, alat-alat teknologi mutakhir dan tercanggih. Karena tren suka yang sesaat itu, jadi dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memikat dan memperdaya sesamanya. Banyak jadi korban penipuan karena diiming-imingi hadiah besar. Korban perjudian karena ingin cepat banyak uang. Korban simpan pinjam bunga tinggi karena ingin tabungannya cepat menggunung. Sebagian lagi ada meminta perlindungan orang-orang kuat, tetapi menjadi korban eksploitasi. Sobat Kairos, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita mengandalkan Tuhan saja yang telah teruji kuasanya, dan bukan sesaat saja, melainkan kekal selamanya. Tuhan yang mampu membuka mata orang-orang buta dan yang tidak bisa melihat menjadi melihat. Dia adalah Tuhan yang menegakkan orang-orang yang tertunduk agar berpengharapan dan tegak menghadapi segala tantangan. Dialah Tuhan yang mengasihi orang-orang benar seperti kita
yang setia dengar-dengaran kepada firman-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema Mewujudkan Kesehatian dan Kesetiakawanan Bagi Gereja, Masyarakat, dan Bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas! Horas! Horas!